pagi, siang malam lawan CK Mobilindo. Selamat pagi. Kita di sini mau review salah satu mobil yang under 100 jutaan ya. Ini mobilnya bisa buat mudik dan lebaran dan DP-nya cukup 3 juta aja. Dan cicilannya murah banget, cuman 2 jutaan aja. Ini kita lihat beberapa mobil dulu ya. Ini ada Outlander, ada City, Yaris. Ini juga yang cicilan 3 jutaan, Mirage tahun 2015, Matic ya. Ini cicilannya bisa 3 jutaan, cocok buat mudik dan lebaran juga persiapan. Oke, kita lihat mobilnya apa, lanjut disaksikan di video selanjutnya. Oke. Untuk yang harga 100 jutaan di bawahnya dan cicilannya 2 jutaan aja, ada Karimun Wagon R tahunnya 2019 manual ya. Ini warnanya putih metalik dan kondisinya masih segar, siap dipakai tanpa PR, bisa buat mudik dan lebaran ya. Kalau kurang cocok warnanya putih, ada sebelahnya Ayla tahunnya 2013. Ini di bawah 100 juta dan cicilannya 2 jutaan aja ya. Kita lanjut untuk review Wagon R dulu, Karimun. Dari depannya dulu, ini masih bening banget. Kondisinya masih prima. Dilihat langsung ke bagian sampingnya. Ini ada lampu sennya juga di sini. Lanjut di bawahnya velgnya kondisinya seperti ini. Kondisinya masih tanpa baret ya. Lanjut bodi-bodinya masih kaleng semua. Nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir. Karena udah lolos uji dari inspeksi dari otospektor ya. Nanti bisa klaim asuransinya buat 1 tahun. Oke, kita kembali ke bagian belakang dulu. Ini tipenya GL, Karimun Wagon R 2019 manual. Baik kondisi ini masih sangat bagus dan nggak ada lecet apapun. Oke, segitu aja untuk bagian eksteriornya. Kita lanjut ke bagian interior, bagian depan dulu. Oke. Oke, kita masuk dulu di ruang kemudi di bagian depan ini. Posisi duduknya ergonomis banget. Untuk koplingnya juga masih empuk. Nggak ada tersendat apapun. Setirnya juga masih aman. Setirnya bulat. Ini di sini odometernya tertulis 56.800 untuk tahun 2019 ya, masih wajar ya, 5 tahun yang lalu. Dan ini untuk AC-nya udah kita tes, masih dingin semua. Pengaturan AC-nya masih puter-puteran di sini. Biasanya kalau mobil lawas itu warna-warnanya udah pudar ya, tapi ini masih lancar. Dan untuk di sini head unitnya masih seperti ini, bisa untuk CD juga. Audionya udah kita tes, masih aman. Dan untuk di sini partisi-partisi AC-nya biasanya udah goyah ya, tapi ini masih kencang dan enak. Untuk ini masih nyaring juga suaranya. Lanjut ke bagian atap,
Di sini warnanya abu-abu, abu-abu muda. Untuk penghalang cahayanya juga masih ready plastiknya ya. Pengguna sebelumnya masih merawat bagi lampunya juga, lampu baca juga masih hidup semua, lengkap semua dan ori. Lanjut ke bagian bawah, di sini knob shifternya masih layak ya. Biasanya kan kalau yang lawas itu ininya sudah warnanya pudar. Lanjut ke bagian belakangnya, hand remnya juga masih normal semua. Lanjut di bagian depannya ada cup holder 2 dan untuk koin-koin atau wadah HP juga ready. Untuk di bagian depan ini power didonnya ada di sebelah sini ya. Untuk di bagian kemudi, bagian depan kanan kiri masih normal semua. Untuk jok-joknya juga masih aman semua, udah kita bersihkan. Oke, segitu aja untuk bagian depan ini. Kita lanjut ke bagian penumpang depan, belakang ya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk dulu di bagian penumpang belakang. Di sini semuanya udah kita bersihkan, detailing. Untuk di sini seat belt-nya masih tersedia ya. Untuk 3 titik masih semua aman. Dan di atap-atapnya sudah kita bersihkan semua. Di sini ada cup holder 1. Dan lantai-lantainya juga sudah kita bersihkan semua. Oke, segitu aja untuk bagian belakang ini. Kita lanjut di bagian bagasi. Oke, lanjut. Untuk membuka bagian bagasi ini, kita perlu kunci. Oke, seperti ini bagian belakangnya. Untuk membuka ban serepnya ada di sebelah sini. Dan dongkrak-dongkrak, kunci-kunci ready semua ya. Aman. Ini cukup untuk membawa koper yang kecil atau oleh-oleh untuk mudik dan lebaran besok. Cocok buat misal untuk go-car atau grab-car atau maxim-car, bisa juga untuk usaha. Kita lanjut ke bagian permesinan ya. Untuk permesinan kita lewat depan cu. Oke, lanjut. Kita udah di bagian depan Karimun Wagon R 2019. Tipenya GL manual ini. Kita buka untuk bagian permesinan. Di sini 3 silinder ya. Suzuki dan mountingnya juga masih aman semua. Nggak ada oli tetes atau bekas tabrak. Biasanya di sini kan ada besi-besi yang untir dan ini belum pernah dibuka ya kondisinya. Ini nggak ada bekas tabrak yang biasanya keriting. AC-AC juga aman, radiator masih berfungsi normal semua, nggak ada overheat apapun. Oke, segitu aja untuk di bagian permesinan. Kita tutup dulu. Untuk Karimun Wagon R ini harganya cukup 90 juta aja dengan DP 3 juta dan cicilan per bulannya 2 jutaan aja. Untuk teman-teman seluruh Indonesia bisa pengajuan ke leasing melalui kami di JK Mobilindo, atau bagi Anda yang ngontrak atau belum punya rumah ikut dengan orang tua atau single bisa juga pengajuan leasing di JK Mobilindo. Kita bantu sampai ACC ya. Untuk Ayla-nya juga, ini cicilannya cukup 2 juta aja. Dengan DP-nya minim banget. Dan harganya di bawah 100 jutaan. Untuk syarat-syaratnya sama dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi. Untuk pengen tahu update stok atau mobil apa aja yang kita jual di JK Mobilindo, bisa cek IG story-nya Instagram dari JK Mobilindo ya. Bisa juga dilihat dari YouTube ini, juga TikTok, dan bisa juga DM
WhatsApp juga di marketing-marketing di CK Mobil Indo. Oke, untuk sekian perbincangan kali ini bersama saya Fuad dari CK Mobil Indo. Terima kasih. The famous, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.